Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini aku lagi di terminal BRPS Pekanbaru. Nah, kebetulan ada 2 unit bus Paimaham nih yang lagi berada di loketnya ya di terminal. Jadi satu ke arah Medan dan satu mau ke arah Bengkulu. Jadi ini kira-kira kenapa nih ya kok tumben dua-dua bersamaan jumpa di terminal BRPS Pekanbaru. Yuk, langsung aja kita tonton videonya. Jangan lupa di support ya dengan di like, komen, dan subscribe. Let's go. Nah, teman-teman, jadi ini dia 2 unit bus Paimaham yang lagi berada di loketnya di terminal BRPS Pekanbaru. Jadi ini yang nomor 10 yang di sebelah kiri ya. Ini baru masuk ya dari Bengkulu tujuan ke Medan. Jadi ini jarang-jarang banget nih ada 2 unit bersamaan masuk ke terminal Pekanbaru. Yang dari Medan 1, yang dari Bengkulu 1, jumpa di Pekanbaru ya. Ini yang kemarin kalau nggak salah nomor 80 yang pernah kita review. Jadi coba kita tanya-tanya dulu nanti ya, kira-kira kenapa nih yang nomor 80. Sepertinya lagi ada trouble ya. Ada bus El Depo. Nah teman-teman, jadi ini kita udah dapat informasi, ternyata yang nomor 80 ya, yang nih di depan kita, balonnya lagi bocor. Jadi ini ternyata udah sampai dari jam 5 subuh tadi di Pekanbaru. Jadi nunggu balon yang dari nomor 10, yang dari Bengkulu ya, nunggu bus yang dari Bengkulu masuk. Karena nomor 10 ini kebetulan bawa balon cadangan. Jadi alhamdulillah ya, akhirnya udah masuk yang nomor 10. Ini langsung dikerjain, langsung dipasang nih, biar nanti bisa lanjutkan perjalanan lagi ke Bengkulu yang nomor 80. Itu ada bus Rapi Tronton. Nah, kita coba review dulu yang nomor 10 ya. Tadi Basuri pas masuk dikasih telolet, kita dikasih dim. Jadi ini untuk bodi belakangnya. Memang untuk livery bus Paimaham nih ganteng banget nih teman-teman. Perpaduan warnanya ya, hidup lah. Ada untuk warna busnya warna putih, tapi untuk list-listnya tuh banyak ya warnanya. Warna merah, warna ungu, warna kuning. Kita lihat dulu yuk. Jadi ini pintu belakang nih teman-teman. Kalau yang tadi nomor 80 pakai pintu tengah ya. Sama-sama Jetbus 3 Voyager 1626. Jadi di sini untuk loket bus Paimaham di Pekanbaru ya. Sebelumnya nih loket bus Bilah Pane. Nah, sekarang udah jadi loket Putra Paimaham Transport. Jadi untuk bus Paimaham yang dari Bengkulu ataupun yang dari Medan tuh wajib masuk ke poolnya atau ke loketnya di Pekanbaru. Sekalian untuk istirahat makan minum juga ya. Coba kita masuk sebentar yuk, lihat yang nomor 10. Wah, cakep ya. Ada sekatnya, tapi sekatnya ini di stiker pula nih teman-teman. Jadi untuk penumpang di dalam nggak bisa lihat ke depan view-nya. Kalau yang nomor 80 kemarin sekatnya tuh kaca juga semua full, tapi nggak di stiker ya, nggak ditutup. Tapi ini sekilas memang untuk variasi cantik ya, manis, stiker Hello Kitty. Nah, ini untuk di dalamnya ya, dingin banget sih. Untuk gordennya warna ungu, bantalnya juga 2, selimutnya juga tebel. Dalamnya rapi, bersih, wangi lagi. Pokoknya untuk variasi ini bus Paimaham memang keren lah. Nah, ini untuk view-nya kita lihat ya dari sini. Kalau pakai tameng ya seperti ini teman-teman. Jadi view memang kurang leluasa lah. Tapi demi keamanan ya, karena lintas Sumatera ini masih banyak pelemparan batu. Ini untuk loket bus Paimaham ya, penumpang yang lagi sarapan, lagi istirahat,
Apalagi ini cuaca di Pekanbaru hujan ya dari pagi tadi, pasti dingin banget ya. Nih, kru bus Paimaham nomor 80 lagi ngerjain balonnya ya tuh. Jadi dibantu juga sama kru nomor 10. Karena ya seperti inilah kalau di lintasan ya, ada aja kendala yang nggak terduga. Yang penting ya lancar aja, selamat sampai di tujuan. Nah ini yang nomor 80 kemarin, jadi kalau sekatnya tuh plong kacanya tuh teman-teman. Jadi untuk view ke depan tuh nampak ya. Pakai winglet. Ini juga pakai winglet, lampu-lampu strobonya ada, lampu variasi. Pokoknya ganteng banget lah nih. Double glass. Jadi teman-teman yang mau ke Bengkulu ataupun dari Bengkulu ke Medan, ini ada rekomendasi baru ya, bus Paimaham, di mana pemain baru di lintas Sumatera. Kita doakan aja semoga lancar, karena nanti kabarnya bakal buka juga rute ke Pekanbaru Medan. Makin ramai nanti rute Pekanbaru Medan. Berarti udah lama juga nih ya yang nomor 80 dari jam 5 tadi infonya. Sekarang udah jam 8, udah telat 3 jam nih teman-teman. Apalagi jam 5 tuh udah telat juga lah kalau yang berangkat pagi dari Medan. Karena bus Paimaham ini berangkat jam 10 dari Medan ya, jam 10 pagi. Normalnya sih jam 3 ya, karena kemarin kita pernah ketemu jam 3 sudah sampai di Pekanbaru, 3 pagi. Mungkin karena udah kena balonnya makanya pelan-pelan tadi nih nomor 80. Untuk penumpang, penumpang kalau kita lihat sih ramai ya. Alhamdulillah lah, bus Paimaham sepertinya udah sukses buka rute Medan Bengkulu. Penumpangnya udah ramai ya teman-teman ya. Keberangkatannya satu unit satu hari. Tuh, masih belum. Wih, ya bang. Ada Bang Ferry, itu agen bus Pajar di Terminal Berpes Pekanbaru ya. Ini udah ngejar waktu banget nih teman-teman ya. Apalagi di lintas tengah tuh infonya solar juga langka. Jadi banyaklah hambatan ya kalau udah rute jauh nih. Selain oke, Bang. Selain ya kendala-kendala seperti ini, ada juga nanti tuh antri solar lagi. Jadi benar-benar banyaklah perjuangan. Oke, teman-teman. Jadi sekian dulu untuk video kita kali ini ya, dari loket bus Paimaham di Terminal BRPS Pekanbaru, di mana ada 2 unit yang lagi barengan nih masuk di Pekanbaru. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.